Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Hari ini di acara Warung Kopi Ngobrol Santai di Radio Bright Streaming Jakarta hadir sahabat lama saya yang sekarang berprofesi sebagai seorang doktor arkeolog. Kita akan tanya-tanya apa itu dunia arkeolog, dan kita juga akan bincang-bincang sama sahabat saya ini tentang masa kita sekolah dulu. Mudah-mudahan beliau masih ingat dan kenal teman-teman serta guru-guru. Apa kabar? Baik. Eka. Nama panjangnya gue lupa nih. Eka Asi Putrina. Baik. Nah, teman-teman budut angkatan 86 ada yang ingat Eka Putrina Taim? Gue yakin yang namanya Wisnu tahu dong. Siapa yang lagi kita? Kak, teman-teman? Enda lah. Oh, ini teman gue dari SMP. Ah, oh Enda teman dari SMP. SMP berapa? SMP 4. Oh, SMP 4 ya? Sampai aku kuliah. SMP 4 ya? Udah SMP 4, gue SMP 4 juga nih. Oh iya? Pas kita deh. Gue tau aja di sini nih. Ada SMP 4. Gue Oki. Enda. Siapa lagi yang gue ingat ya? Berarti lu dulu kelas Darius. Oh iya Darius SMA. Teman SMA. SMA 4 juga di sini. Ya. SMA juga Darius. Kayaknya. Enggak ya, bukan. Kayaknya bukan deh. Berarti SMP 4 lu kelas berapa? Kelas 1 dulu. Gua 3 IPA 10, 3 10. Itu kan IPA 10. Gua mau masuk ke SMP SMA 4. SMP 4 tuh kelas 2. Oh, mau pindahan. Pindah kelas 2 berarti langsung di perwira. Oh gitu, kalau gua dari kelas 1 nya, dulu satu kita di Cempaka Putih. Kelas 2, 8 Banteng. Kelas 3 juga 8 Banteng. Kelas 2 dulu berapa? 2 Bukan, gua kelas 3 baru pindah. Oh baru masuk SMA kelas 3? Karena sistem Melayang, gua kan dulu masuk ke kota kan. Kalau gua suruh kelas biar ke tengah dikit, jadi gua masuk ke kelas 3 berapa berarti? 3-10. 3-10 langsung sama Indah berarti? Langsung, oh iya pantes. Makanya lu gak kenal gua di SMA 4, gua kan anak bandel. Oh iya lu, gak kelihatan. Dulu SMA? SMA kelas 1 lu berapa? Gua dulu sama siapa ya? Satu berapa ya? 119 deh gua. 119, lu kalau lupa SMA lu mesti datengin, lu mesti bedah juga tuh sekolah. 119 ya, kita banyak kan itu 116 kan kita, sampai ke SMA ada 16 kelas. Bukan yang 119 ada. Oh, gawat nih. Jangan-jangan SMA Budut besok mesti digali. Dulu sama siapa ya? Banyak tuh. Ah, siapa? Teman lo kelas 1. Kelas 1 gua sama Lukmina, sama si itu yang penyanyi itu. Siapa? Cynthia Maramis. Oh, Cynthia Maramis. Oke. Okay. Heeh. Sama siapa lagi sih? Abu Hanifah. Abu Hanifah. Siapa lagi ya? Itu kelas 1 kan? Kalau kelas 2 nya lu inget dong, lu kan kelas 2 gua. Gua nakal banget deh. Bisa tuh ranking gua dari 5 turun sampai 29. Ranking 5 turun sampai 29 ya? Ya kita kelas 1 gua udah FC ranking 5, kelas 2 29 tuh yang terbatas. Kerjaannya mana sama si Nana, si Tati. Oh gitu ya, Tati almarhum ya? Tati almarhum. Iya. Kelas 3? Ya, ada alim dikit, tapi ada dikit ya. Tapi teman-teman dekat lo ada dong, siapa tuh? Ya, tapi kelas 3 mah gue kurang perempuannya. Tapi oh, kurang banyak ya? Kurang banyak dong. Cuma ada berapa? 15. 15 ya. Siapa yang lo ingat? Sampai sekarang sih yang deket ya. Namanya Ladies, kita bikin game. Iya, oke. Orang Ladies? Ladies Derenion. Wis, Ladies Derenion, mantap. Jadi ya, namanya Derenion. Derenion. Iya. Ada 9. 9, oke. Kan ada Mita. Mita. Ada Indri. Indri, sahabat kita itu yang jadi rektor. Kopi. Kopi, oke. Terus Rahma. Rahma. Almarhum Suci. Almarhum Suci. Terus si Yeni. Yeni. Puji. Oh, Puji. Terus gue. Oh, 8 baru 11 nih. Kopi ini udah. Kopi udah, ini udah. Itu kan. Ya, emang iya 8. 8 ya? 8. Berarti sisa baru segitu doang. Tapi ya, memorinya masih bagus nih teman-teman SMA. Itu padahal 37 tahun yang lalu. Teman SMA masih ngumpul sih. Masih ngumpul ya, masih bersilaturahmi. Masih sering kalau dan terus kalau jalan, kita kesini yuk. Ayo. Wah, enggak, gua enggak diajak. Kalau di sini mah kalau ngumpul asik tuh.
Kak, lu boleh dong undang teman-teman suruh datang ke sini, Kak. Oh, si boleh. Indri, boleh nanti, sebutin. Kak. Lu sebutin ntar Indri boleh ke sini, Indri. Ini mau biar diajak Indri. Ah, Indri. Indri, Popi. Siapa lagi? Mita. Mita, Mita tuh. Mit? Bos Drive Herbalife. Oh, iya, mantap. Mita, Bos Herbalife. Si Rahma mah enggak, Buji Catering. Oh, Buji Catering. Terus Yeni itu buat manajer BCA. Oh, mantap. Lu udah ngomong profesi teman-teman nih. Sekarang gua pengen tanya, profesi lu apa sekarang? Gua sekarang jadi peneliti. Peneliti. Di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, bagian dari Depdikbud. Oh, oke, udah berapa tahun di sana? Gua dari tahun begitu masuk udah dijeblosin ke situ, tapi gua udah pernah 5 tahun di Palembang. Oh, oke. Okay. Ditugaskan di Palembang. Terus gua ke Palembang, di Pantai Timur, di itu Muara Jambi. Terus gua mau ambil S2 tahun 2000, 1999 sih. Oh, 99 ambil S2. Pindah ke Jakarta. Oke, okay. Ambil S2-nya di mana? Di UI. Di UI juga ya. Tapi antrop gitu. Antropologi. Oke. Okay. Beda dengan arkeologi? Ah, mirip tuh sekarang kalau di Amerika mah arkeologi sama antrop satu. Oh, gitu. Jadi satu bidang. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, berarti saya sendiri nggak ngerti nih apa itu arkeologi, apa itu antropologi, dan nanti kita akan minta tanggung jawab penjelasan dari Dr. Eka Asiput Kenatai. Jangan kemana-mana. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih ngobrol-ngobrol santai di Warung Kopi Radio Black Streaming Jakarta bersama sahabat sekaligus tamu saya, Dr. Eka Asih Putri Ngatain. Kak, lu mesti jelasin ke gua, apa sih itu arkeolog? Arkeologi itu ilmu yang mempelajari budaya masa lalu. Kalau misalnya sejarah itu dari tulisan, kalau arkeologi itu dari bukti-buktinya. Oh, dari bukti-bukti sejarah. Jadi misalnya kalau bukti-bukti ini ada gini-gini, ada jalan apa gitu. Ya. Kalau arkeolog itu apa benar sudah ada kita gali kayak di Liangan itu benar ada bentuknya kayak begininya begini dan teknologi kalau itu bedanya tepat sejalan dengan arkeologi. Kalau arkeologi memang kita menciptakan dari apa adanya, kayak kalau film tuh kayak CSI. Oke. Kalau kita dibuka itu kan udah cerai berai ya. Nah, arkeolog itu punya ilmu untuk merekonstruksi apa yang terjadi masa lalu. Dan dia harus ada barang buktinya. Iya dong. Oh gitu. Itu kalau sejarah kan kita belajar sejarah tentang Cut Nyadin misalkan ya. Iya. Kita dapat cerita bahwa Cut Nyadin itu adalah pahlawan, seorang perempuan di Aceh dan segala macam. Kadang-kadang cerita. Cerita kadang-kadang subjektif. Tergantung siapa yang nulis. Iya betul betul. Bahkan arah ceritanya nggak tahu apakah ada yang dilupakan atau yang terlupakan segala macam. Mau dari politik atau bagaimana kan bisa. Kadang-kadang sejarah lebih pekol-pekolin. Iya betul betul betul. Berdasarkan kepentingan ya. Iya. Nah, tapi kalau arkeologi kan tidak bisa. Itu kayak bisa. Misalnya bilang ini muka jajah mana kayak nyamin ya. Begitu kelihatan, begitu ketemu kok banyak. Atau itu muka ini celengan. Oh. Jadi bagaimana? Iya. Ternyata itu berupa celengan yang lagi populer pada saat itu. Iya, cah ada titisan. Tapi dengan gegama ini gajah mada gitu. Oh iya. Dan bisa dibilang kalau makam gajah mada itu hampir di seluruh Indonesia ada. Oh. Iya. Makam Gajah Mada ada seluruh itu. Jadi berapa Gajah Mada yang ada? Makanya Gajah Mungguan. kalau makam itu mungkin petilasan kali ya. Petilasan. Oke. Soalnya aslinya juga nggak tahu di mana. Oh gitu. Jadi itu sebenarnya kita yang membuktikan kalau apa yang ada di katakan nama masyarakat itu belum tentu benar. Kadang-kadang kita agak repotnya tuh dari sisi sejarah. Sudah di blasting bahwa bentuknya akan seperti begini ya. Kalau kita buka kan kita apa adanya. Iya, realisasi ternyata bukan seperti itu. Jadi kita kalau arkeolog tuh nggak bisa bohong, nggak boleh bohong. Karena berdasarkan barang bukti yang ada. Nah, kalau antropolog itu sebenarnya arkeologi itu tentang budaya ya. Antropologi itu budaya dan manusia. Jadi masuk ke bagian perilaku manusia. Iya. Kalau antropologi itu manusianya, kalau arkeologi itu bendanya. Maka itu saling berkaitan. Kaitan. Tapi kalau di Amerika gitu ya, itu nggak ada jurusan arkeologi, tapi ada jurusan antropologi. Hanya ada antropologi. Nah di bawah antropologi ada paleontologi, ada ini segala macam. Salah satunya arkeolog ada di bawah itu.
Tapi kalau di Indonesia? Ada, cuma antropologi. Sekarang antropologi di Indonesia itu lebih cenderung kayak sosiologi karena lebih apa sih tak benda gitu. Oh, okay. Lebih apa sosialisasi gitu. Oh, okay. Jadi kalau nggak ada lagi, aku di gua juga ketemu apa beberapa kuliah antropologi agak kecewa, aku nggak ada kebudayaannya. Oh. Lebih banyak tentang apa intrik-intrik, apa pola segala macam. Oh gitu. Okay. Tapi sekarang nggak tahu ya sekarang begitu. Jadi seperti apa ya itu kan dulu tahun berapa? Tahun 1999. Tapi sekarang apa makin absurd atau nggak tahu? Dulu Pak Kuncara yang lebih bagus nih, tapi kan pada orang meninggal udah hancur dan nggak ada. Oh tidak terbina lagi ya. Pak Kuncara salah satu profesor di. Iya dulu kalau Kuncara tuh sama arkeologi sama jadi satu, cuma karena ya ribut di situlah. Iya. Cuman iya. Dulu. Ternyata di dunia pendidikan juga harus ada bagian-bagian yang harus dipisah ya. Iya. Di arkeologi aja itu nggak semua satu tempat kan ada periodisasinya. Oh gitu. Ada prasejarahnya, ada Hindu Budanya, iya. Ada masa Islamnya, sama kolonial. Kolonial. Tapi lama-lama nggak bisa juga dibagi-bagi berdasarkan periode. Oh karena? Di sini masih Hindu Buddha, udah Hindu Buddha di sini Islam, udah Islam. Oh. Samaan. Iya. Di dalam bisa. Area dan waktu yang sama. Kayak di Indonesia ya, misalnya di Jawa masih Hindu Buddha. Di Aceh udah Islam. Oh iya. Iya kan? Iya. Di Aceh udah Islam. Di Papua masih para sejarah. Oh iya. Jadi nggak bisa sama. Nggak bisa sama ya. Padahal itu bisa di satu. Dibikin jadi kajian, jadi bukan pada periode. Oh okay. Nah, Kak, ini makin menarik ya dunia arkeolog dan antropolog serta aktivitasnya Eka nih sekarang. Nah, udah berapa tahun beraktivitas di dunia arkeolog tadi dari lulus tahun 92 sampai sekarang 2021. 92 itu lulus ya, lulus aja di sana itu main-main kan. 93 satu kerjaan sama si Endah. Di apa galeri? Oh, dah masih ingat ya lo kerjaan di galeri? Di galeri tuh, ya kan. Tapi lama-lama kita nggak betah juga karena galeri itu isinya. Kita pak, lu yang nggak betah nih. Nah, gue sama Enda nggak betah. Karena kita ada klarifikasi dah. Iya ada, kan karena banyak barang-barang yang memang barang-barang bukan barang legal. Oke, oh ada faktor itu ya. Oh, ada kepala kala canggih dijual. Gimana coba? Akhirnya gue yang ditunjuk begini. Iya. Oke, akhirnya nggak betah. Ya enggak enak lah, lama-lama kan tuh emang udah jalannya ya. Pengennya sih swasta, dulu kan pegawai negeri apa sih? Oh. Pegawai negeri kan gajinya cuma 120. Aduh, gaji. Gaji PR, CPNS itu. Iya. Ya mukanya udah apa, enggak mau jadi PNS, Indah juga enggak mau jadi PNS. Mau jadi swasta aja. Sekarang Indah jadi PNS? Nah dari tahun 92 atau 93 ya nganggur main-main di galeri itu. 94 dipanggil jadi PNS. Ini hukuman atau berkah nih? Berkah, jadi itu kata orang tua. Jadi PNS aja. Walaupun kan, gajinya kecil. Gajinya kecil karena PNS tuh pulangnya enggak malam-malam. Oke. Tapi gajinya kecil kata bapak saya dulu masih kecil kan. Enggak tanggung. Ada subsidi. Gaji PNS oke lah kecil, tapi subsidi dari bokap lumayan. Iya lah, kan gua disuruh. Oh iya, ikut diperintah ya. Tapi alhamdulillah sih berkah juga. Setelah ada Habibie apa siapa tuh yang dia kita langsung naikkan gaji. Oke, ada penyesuaian ya. Oh bagus. Buktinya sekarang dari tahun 94 berarti. 94, 2000. Apalagi sekarang ada tunjangan kinerja segala macam. Udah lebih baik ya. Lebih bagus, tapi kerjaan kita lebih banyak juga. Lebih banyak. Nah, ngomong-ngomong soal kerjaan yang lebih banyak, kita sharing gua apa aja yang pernah lo lakukan. Dengar-dengar udah keliling Indonesia nih. Udah. Nah, makanya keliling Indonesia, lu udah keliling Indonesia, gua keliling rumah gua aja. Gali-gali rumah, gali betul-betul pula sih. Oke, brothers yang kemana-mana, setelah ini kita balik lagi bersama Dr. Eka Asin Putri Natanya. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih ngobrol-ngobrol di Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta bersama Dr. Eka Asih Putri Natal. Ini sahabat SMA saya di kelas 2.
Jalan Raya. Kelas 2 ya? IPA 10. Kelas 2 IPA 10. Nah, dulu orang IPA, sekarang masuk ke dunia arkeolog gali-gali tanah. Tapi IPA-nya kepake juga sih. IPA-nya kepake juga ya? Kan mungkin itu kan usah dipakai matematik. Oh iya, benar-benar. Analisisnya pakai kimia. Oh iya, benar-benar. Apalagi tadi sempat sharing ada apa namanya? Ada ya, alat khusus yang digunakan untuk mengukur. Oh, sensing dari atas. Apa namanya? Lidar, laser and apa ya? Lidar. 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 Oke. Okay. Nah, nanti kita juga pengen denger nih pengalaman Eka melakukan eksplorasi mencari barang-barang peninggalan sejarah masa lalu. Hmm. Udah pernah di mana aja? Saya pertama kali penelitian itu di Pantai Timur Sumatera di daerah Lamur, Panjabung. Oke. Okay. Itu ternyata itu sekarang jadi tempat transmigrasi. Transmigrasi. Pas itu dibuka ya pertama kali itu tuh tanah itu keramik semua. Oh. Setiap angkat itu keramik semua, keramik semua. Aku, saya bawa tuh 5 karung dari situ. Oh, keramik. Keramik tanah Cina. Oh, oke. Okay. Dan tua lagi. Oh, abad 11-12. Oh, abad 11-12? Abad 10. Oh, oke. Okay. Oh. Itu padat dan ternyata ke dalam-dalam itu ada malah gua cuma keramik kok. Emas lebih banyak sih. Oh ya? Jadi itu di Pantai Timur itu bukan pemukiman rakyat biasa sebenarnya. Oke. Okay. Cuma karena barang-barangnya bagus-bagus. Oh, oke. Okay. Beda dengan yang di Sumatera Selatan. Oke. Okay. Sumatera Selatan memang biasa, tapi itu paling tua. Ketemu yang dari abad 4 itu di Ogan Komering Ilir. Oh, oke. Okay. Muaranya. Abad 4? Abad 4 itu udah jadi masa proto sejarah. Apa temuannya di sana? Di sana banyak apa temuan-temuan petembikat. Petembikat. Terus temuan-temuan petembikat juga dari luar juga banyak. Oh, oke. Okay. Jadi masuknya orang dari luar tuh dari situ banyak. Oh, oke. Okay, okay. Terus barang-barang dari Asia Tenggara juga banyak. Jadi kita tuh sebenarnya dari Asia Tenggara yang proto sejarah juga. Iya, iya, iya. Yang Neolitik. Oh, oke. Okay, dari situ. Nah, tadi kan ada di Pantai Timur, Pantai apa yang pertama tadi? Pantai ya, Timur Sumatera itu Panjabung. Ah, oke. Okay. Nah, dari temuan keramik, itu membuktikan apa daerah itu? Temuan keramik itu satu ya temuan keramik itu bisa menentukan kronologi relatif satu situs. Okay. Karena dari keramik itu bisa ketahuan itu dari dibuat dari mana, abad berapa, dan fungsinya apa. Itu bisa ketahuan. Jadi biasanya kita kalau pakai kronologi itu dari paling tua itu Han. Tang itu gitu kan dari Cina ya. Iya. Dinasti Cina. Dinasti Cina ya. Enggak mungkin dia datang kalau enggak dari itunya karena itu satu spesifik banget. Oh, oke. Okay. Atau dinasti itu satu spesifik banget hasilnya. Oh, oke. Okay. Nah, itu membuktikan bahwa di daerah tersebut telah ada hubungan dengan luar daerah berarti luar, dari Cina. Di masa dinasti Tang tadi misalkan gitu ya. Kalau di Jambi itu paling tua itu Sung. Tuh, Sung tuh tahu enggak zaman Sung tuh zamannya Sim Tiao Ekem. Apa itu? Ah enggak tahu ya. Aku ngerti nih. Itu abad berapa? Abad 11, 10, 11, 12, 13 Masehi. Oh, abad 10, 11. Kalau 12, 13 itu udah sama dengan ini hampir sama. Kan kalau misalnya Majapahit kan 12, 13 ya. Ya itu 12, 13 itu mantap. Di masa Majapahit, mereka sudah berdatangan di wilayah Nusantara. Kan 12, 13 itu masa sebelum aja Kartanegara ya. Oh, Kartanegara. Iya, iya, iya. 13, 14 Kartanegara. Ini sejarah saya agak gitu. Terus yang kalau dinasti Yuan, jadi Cina itu padahal kita berdekat dan paralel dengan sejarah dengan Cina. Kalau 11-12 itu kan misalnya malah zaman Kediri ya. Zaman Jawa Timur, tapi udah Jawa Timur. Terus yang 13-14 itu zaman Kertanegara yang Pangalayu. Nah, abad 13 itu kalau 13 tandanya 12 sekian-sekian. Oke. Okay. Itu Majapahit dulu ada, baru ada. Oh, oke. Okay. Abad 13 itu ada serangan dari Mongol itu. Oh iya, nah, iya, iya. Cina iya. Juga udah untuk penggantian ini. Dinasti. Iya, iya, iya. Nah, itu berarti Sumatera dari abad 11 sudah. Oh, Sumatera tua. Dari abad 4 udah ada. Abad 4? Sriwijaya. Oh, Sriwijaya. Oh iya, iya, iya.
Dan iya, itu berarti interaksi dengan luar negeri sudah terjadi ya? Udah, karena ada sisa-sisa perahu. Oh. Sisa-sisa keramik itu biasanya buat dagangan sih. Iya, buat perdagangan ya. Terus ada pokoknya ada prosesi yang memang berhubungan. Kalau keramik dari dibawa dari Cina pada abad itu, berarti kan penduduk Indonesia sudah dicatatkan makmur belum bisa beli keramik dari sekarang itu. Oh, belum tentu, tapi keramik itu ada yang pasaran, yang buat dijual, ada yang bagus. Oh, yang dibawa khusus oleh untuk sebagai hadiah. Oh, oke. Ada juga yang gede-gede, gentong-gentong itu untuk ini wadahnya. Oh. Misalnya gitu. Dia bawa minyak, bawa apa ya, dari sana tuh biasanya magnesium apa gitu. Oh iya. Oh, jadi tempat wadah untuk membawa sesuatu ya. Karena kadang-kadang di sini juga keramik, kayak waktu kita ketemu kapal karam di Cirebon, itu untung-untung gede itu isinya keramik juga. Oh gitu, iya. Tapi asli nanti buatan mereka ya, bukan buatan orang Indonesia. Bukan, ketahuan kan, aku kan tahu ini asli Cina atau bukan. Bukan gitu ya. Nah, untuk peninggalan orang-orang Indonesia sendiri apa yang? Orang Indonesia banyak. Kayak candi-candi itu. Oh iya. Candi kan ada Indonesia. Itu dibuat di orang-orang Iya, banyak dari Indonesia tuh. Oke. Nah, selain Sumatera, tadi kan baru daerah Sumatera nih, daerah mana lagi yang sudah dieksplor sama mereka? Yang tua tuh di Batu Jaya. Batu Jaya di? Di Citarum. Citarum itu Jawa Barat? Bukan? Bekasi. Oh, Bekasi? Kerawang. Oh, oke. Okay. Di Kerawang pun ada temuan berupa? Candi Batu Jaya, dari zaman Tangkuban Negara. Itu kuno banget dari awal abad Masehi. Itu ditemukan kapan, kan? Awalnya waktu itu tahun 84. Itu anak-anak arkeologi penggalian di situ. Oke. Okay. Dulu itu, waduh, itu parah banget, itu mendarah mintir banget lah. Iya. Di sana tuh banyak apa gundukan-gundukan yang namanya unur. Unur namanya. Unur. Oke. Ternyata gundukan itu di bawah gundukan itu candi. Oh. Sawah gede gundukan, sawah gede gundukan. Dan salah satu candi itu ada yang namanya candi apa candi apa ya namanya? Candi itu, satu candi itu juga itu di antara yang sana, karena agak gede-gede. Karena katanya setiap orang sana kan, ya miskin, apa, udah miskin. Oh iya. Pendidikannya gak ada, bener-bener deh. Dan, jadi mereka menganggap itu sebagai apa? Jadi diangkerin katanya ke pembek makan-makan di situ aja mati. Nah kita begitu kita mau gali, katanya kita kakak kelas sih, pada mau gali. Katanya nggak ada yang berani baru itu ya, karena ada karena pikiran mereka tuh anggar yang... akhirnya arkeolog sendiri yang menggali dan kita disangka dukun. Wah sakti ya. Iya itu nggak apa-apa, problemnya nggak apa-apa, emang nggak apa-apa karena bagusnya lain. Iya tapi emang selama di sana tuh aduh benar-benar deh. Iya, berarti tantangan seorang arkeolog itu dasar juga ya, artinya ada berhubungan dengan ada dengan masyarakat ada dengan apa spiritual juga ada. Spiritual lebih tepat. Ada macam-macam. Iya. Ya sehingga proses itu tidak selancar yang dibayangkan ya. Ada sih lancar karena kita geblek ya kali ya. Kita mikirnya, bukan kita yang geblek, kamu yang geblek. Ya aku yang geblek. Kami yang geblek. Karena saya bukan arkeolog. Karena pikiran kita tuh bukan untuk ke yang apa angker-angker. Iya, ke hal-hal lain. Ini untuk penelitian. Jadi yang ke situ tuh di kolektor tuh aduh amat. Oh, ada yang begitu ya? Ya, tapi sebenarnya itu karena psikologi juga kok. Oh iya, psikologis ya. Itu malah jinnya malah berani. Kan ada gitu ya. Kalau kita enggak sih, bodo amat, jin lu enggak minum. Pernah bisa itu. Oh, marah gua. Jinnya yang takut ya. Marah. Pernah sih, dijinin aja, bener. Oh iya. Tapi ngamuk gua. Oh. Gimana cerita kejadiannya kayak gimana? Ya, enggak tahu deh, pokoknya malu-malu tuh ada yang nyolek gitu kan. Oh, oke. Okay. Ya ngamuk gue langsung gue sholat, langsung gue zikiran, langsung gue berusaha okay. Awas lu, gue kejar sampai mana. Gak ngebayangin kamu seberani itu. Saya kalau dicolek, nengok gitu. Siapa nih nyolek-nyolek-nyolek? Kalau gak kelihatan, saya kabur begini. Enggak, jangan takut. Jangan takut, kurang ajar itu. Oke. Jadi harus di mana-mana pun lah gue sih, kalau kayak begitu tuh gue tantangin, awas lu. Oh, harus banget. Dulu katanya pernah di rumah katanya kan itu ada kuntilanak sini ke sini kalau mau gue jambak nih. Enggak lah, enggak lah. Enggak takut. Iya. Aduh, cowok-cowok pernah jadi arkeolog. Pernah ke daerah Papua enggak? Enggak sih, belum pernah. Belum pernah ya. Kalau daerah timur daerah mana, Kak?
Timur itu jarang ada candi sih jadinya. Oh. Aku lebih cenderung fokus ke Sumatera. Sumatera ya. Kalimantan? Pernah. Nah, Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Kalimantan Timur, Tarumanegara, bukan? Kutai. Kutai, iya iya. Ya. Oke. Boleh diminum dulu, Boy Kak. Nih, batuk nih kayaknya. Saking semangatnya bercerita tentang dunia arkeolog. Jadi, Breaters kalau yang mau belajar tentang dunia arkeolog dan antropolog, boleh. Nanti saya kasih kontaknya berhubungan dengan Dr. Eka Putri Natain. Beliau selain sahabat saya yang saya kenal, pastinya baik hati. Makanya bersedia datang sini untuk sharing-sharing tentang dunia arkeolog. Bukan begitu ya, Kak ya? Iyalah. Iya. Karena belum banyak loh yang saya kenali ahli-ahli arkeolog. Sebenarnya banyak banget ya di Indonesia. Banyak, cuman salurannya belum ada. Salurannya belum ada ya. Mm-hmm. Nah, berarti Eka nggak berkeberatan dong untuk sharing ilmu arkeolog. Oh, boleh. Apa-apa. Ya. Dan sering-sering loh. Boleh. Apa-apa kan? Apa-apa. Saya senang banget nih. Emang saya juga dianjurkan begitu, soalnya kan dapat kunjungan juga deh. Oh iya iya benar. Pemasyarakatan ilmu. Pemasyarakatan ilmu dunia arkeolog. Breaters, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan gali lebih dalam apa itu dunia arkeolog dan apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Eka tentang penelitian di dunia arkeolog. Bersama saya Riza Bright, masih ngobrol-ngobrol di warung kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Narasumber saya Dr. Eka Asih Putri Natain. Saya kadang-kadang suka sering ngomong Asihnya, Bu. Karena ya, saya tahunya dulu Eka Putri Natain. Jangan, saya jadi laki-laki, Bu. Eka-nya yang benar ya, makanya harus ada Asihnya ya. Kak, udah lama loh kita gak pernah ketemu. Iya, udah lama banget. Begitu ketemu, saya dengar Eka udah menjelajah seluruh daerah untuk menggali-gali sesuatu. Saya lagi penasaran gini, Kak. Tadi kan cerita tentang Indonesia, kan? Dulu saya ingat sejarah Indonesia itu berhubungan dengan Thailand, Burma, Jangka dulu ya. Jangka. Ya, terus ya daerah-daerah Asia Tenggara dan ujung-ujungnya asalnya dari Cina, gitu. Mm-hmm. Dan banyak temuan yang tadi Eka bilang kayak keramik dan segala macam itu datang dari Cina. Selain Asia, ada nggak ditemukan daerah-daerah dari misalkan dari ada, Asia? Ada dari Timur Tengah ada. Oh oke, okay. Itu juga ada. Kalau Timur Tengah tuh biasanya keramik juga ada. Oke. Okay. Terus ada nisan, ada apa ya? Ada naskah. Naskah. Okay. Dan ada itu kapal karam di ini di apa di kapal Arab. Oh, oke. Okay. Teman saya kan apa ahli di arkeologi bawah air. Bawah air, bawah air juga jurusan. Begitu pertama kali masuk ke dalam perairan di Bangka, ada bisa kapal Arab. Tapi 2-3 mil kemudian hilang itu kapal. Serius? Serius. Jadi malingnya tuh lebih cepat daripada kita. Masya Allah, berarti ada pencuri? Ada. Ya pemburu harta karun banyak. Orang. Oh gitu. Orang kita menggali bentar. Terus misalnya ada batu yoni itu batu waktu itu tadi gitu ya. Waktu itu kan masif ya. Kita baru gali. Besok kan udah pecah. Oh, misalkan gitu. Di dalamnya itu ada emas. Oh. Cilepong kan? Benar-benar. Iya iya iya. Lah waktu melakukan penggalian nggak ada keamanannya atau? Ya kita di hutan. Oh iya iya iya. Di hutan iya, iya. Itu. Oh. Jadi ternyata banyak ya pencuri-pencuri itu yang mengikuti kegiatan-kegiatan. Iya banyak dan mereka tuh nggak ada apaan sih nggak merasa iya. Nggak ada. Padahal itu orang yang suatu negara bangsa yang nggak tahu sejarahnya. Iya iya. Kalau saya nggak punya identitas. Karena mereka itu tidak mengerti manfaat apa yang sedang kita cari gitu kan, mereka berpikir ada harta karun yang mereka bisa bawa. Iya, emas, remasinya emas aja. Kan batu masih begitu dipercahin gitu kan. Iya, 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 iya. Dan itu sering terjadi ya? Sering, banyak kok yang tinggal jari besokannya udah hilang atau pecah. Oh benar-benar, ya mudah-mudahan, itu kan zaman dulu ya, orang melakukan pendidikan. Mudah-mudahan yang keadaan sekarang-sekarang ini zaman milenial ini anak-anak milenial ngerti lebih paham ya bahwa ya. Itu barang sejarah. Orang luar aja pengen banget kesini, masuk kesini malah maling-maling dia sembunyi karena memang data di Indonesia itu banyak sekali dan masih belum semua terbuka.
masih banyak yang belum terbuka. Masih banyak yang belum. Dan sekarang masih banyak yang dieksplorasi. Iya. Berarti dunia arkeolog masih butuh banyak SDM dong ya? SDM banyak, tapi yang mau ke lapangan itu belum tentu bisa juga sih. Belum tentu ada yang mau itu. Baik. Oke, Brothers, untuk sementara kita sudahi dulu sesi ini. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Oke. Kak, tadi kita terputus nih Kak, karena ada masalah gangguan teknis. Kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Jadi dalam melakukan eksplorasi arkeolog itu banyak banget yang melakukan pencurian ya, banyak. Bahkan ketika baru digali, baru ditemukan, kita tinggal sebentar, besoknya udah hilang. Oh, udah itu. Udah hilang ya? Ada, ya ada yang pecahin, ada yang dirusak. Ya, ada juga yang kemarin waktu di Bali, ketika pernah teman saya, teman saya sih. Nung kerangka ditinggal kan ditutupin aja. Besokannya ada mau ngasih duit. Cerita malah ada juga yang saya ngasih sembahan. Ada kerangka begitu ditutup besokannya lihat banyak bersebaran emas karena orang mau ngasih duit. Oh iya ada seserahan gitu ya. Besok kita bikin acara gini aja Kak, kita bikin kerangka bikinan kita gali. Tapi kami juga udah bikin kok sekarang apa namanya rumah peradaban. Jadi setiap situs yang sudah digali, dari ini bikin kayak sosialisasi dengan masyarakat. Apa aja yang ditemukan situ. Oke. Sekarang udah mulai emang digerakkan untuk biar orang tahu gitu loh. Oh baik. Nah, kayaknya ada sesuatu yang perlu Eka sampaikan nih ke writers di rumah gitu ya. Harapan dari arkeolog terhadap masyarakat menyikapi ini gimana? Ya, kami itu ya lebih mengharapkan penghargaan terhadap tinggalan-tinggalan. Gak cuma bentuk kecil-kecil. Kadang-kadang rumah-rumah yang bersejarah pun sebaiknya dilestarikan, bukan apa-apa, itu sebagai jejak kita. Jadi apa barang-barang kuno itu jangan dikepin juga buat apaan coba? Iya. Disimpan di apa? Buat apaan? Gak ada kubur sih juga nggak ada ininya. Iya. Saya nggak ada yang mau disimpan juga pun arkeolog ketemu emas segala macam nggak pernah juga nyimpan di rumah. Lebih baik di taruh di tempat yang bisa orang lain tahu. Iya, bahwa itu ada peringatan sejarah pada saat itu. Iya. Dan kita harus benar-benar bisa ngasih tahu. Kadang-kadang kan ada kesalahan zaman dulu ya. Kayak yang di Pulau Sawah di Darmas Kaya. Itu dulu dibilang itu tuh hanya 13-14 zamannya Kertanegara. Dari Expedia sama Aquarali. Padahal waktu kemarin itu saya dari 2016 penggalian di situ ada namanya situs Pulau Sawah. Itu ternyata lebih jauh lebih tua daripada 13-14. Malah justru salah umuran dengan Expedia, Sriwijaya. Jadi nggak bisa, jadi ya banyaklah opini zaman dulu tuh yang berubah. Iya. Nah itu perkembangan dari temuan-temuan sejarah ya. Iya banyak. Kan bahwa suatu daerah itu belum tentu itu, tapi bisa juga jauh lebih dalam lagi. Iya kan, lebih tua ya? Lagi. Oke. Karena belum semua terbuka. Iya benar-benar. Kak, ini ada satu yang mengganggu pemikiran saya nih. Waktu menggali. Pernah menggali kan, mencari barang itu sampai kedalaman berapa meter sehingga Anda itu kadang-kadang kita menggali itu bergantung dari kondisi tanah, lapisan tanah. Ada lapisan tanah yang memang sudah tidak bisa lagi digali. Steril, tandanya nggak ada lagi temuan. Atau misalnya kita menggali, ini misalnya batu ya, ini lantainya. Gali lagi, kita tetap aja bawa ke bawah, tapi sampai ada kalau ada gerabah kecil-kecil itu tandanya masih bisa, itu ya masih bisa ada kontak dengan kebudayaan, tapi setelah itu kosong, habis, nggak bisa lagi. Itu sampai ke dalam berapa? Biasanya 5 meter, nggak sampai 5 meter, 3 meter juga kadang-kadang. Tergantung dari kondisi situsnya. Pernah menemukan satu benda pada kedalaman yang sangat dalam? Ada. Itu 6 meter. Saya ketemu arca 2 rapala besar. Di daerah mana? Daerah ngebrak, di daerah Jawa Timur. Jawa Timur ya? Ya daerah Kediri deh, masa Kediri. Oh, itu memang masa-masa zaman kerajaan banyak di sana. Iya, Kediri. Iya, Jawa Tengah. Jawa Timur ini. Jawa Timur ya. Saya pernah jalan-jalan ke Candi Borobudur, Candi Prambanan, terus nginap di suatu tempat lagi jalan-jalan, terus ada petunjuk namanya daerah penggalian candi-candi gitu. Saya ke sana tuh.
banyak temuan-temuan baru ternyata di sana ya. Iya kan, temuan itu masih ada tuh. Alhamdulillah sih sekarang masyarakat banyak yang sadar. Oke. Okay. Jadi kalau ada temuan-temuan baru tuh banyak yang lapor. Oh, oke. Okay. Nggak di ini, dia ngerti kalau itu tuh mesti kemana. Oh, oke. Okay. Kalau dulu kan Iya. Bahkan dibawa pulang dijual ke luar negeri katanya. Nah, iya. Karena alhamdulillah sih masih banyak lah, bu, ada ketemu ini, malah kadang-kadang mereka berusaha untuk menyelamatin. Menyelamatkan. Karena kadang-kadang itu temuan arkeologi satu daerah itu sebagai identitas daerah situ. Kalau mereka menemukan sesuatu, kemudian mereka angkat, mereka bawa, itu benar nggak? Enggak sih, harusnya lapor. Harusnya lapor bahwa tempat itu ada di situ, tidak boleh mereka bawa-bawa juga. Nggak boleh. Ya, tapi ya, ya kalau misalnya tempat itu rawan, gampang diambil. Ya lebih baik mereka sendiri. Kalau mereka temuannya sesuatu benda yang bisa dibawa dan itu rawan, mereka lebih baik lapor bawa gitu ya. Dibanding dengan mereka tinggal di situ, bisa hilang gitu. Sayangnya kalau kita tuh data arkeologi itu bagusnya kalau kita tahu di mana tempat ditemukannya. Oh iya, sehingga jadi, kita bisa mencari lebih dalam. Kita dalam lagi, apa konteksnya di mana aja. Iya. Aja. Berapa lebar, berapa luas. Terus temuan apa aja di sekitar situ. Ya, ada di situ-situ ya. Ini pertanyaan yang agak konyol. Bisa nggak seseorang membohongi arkeolog dengan menanam sesuatu seakan-akan itu suatu temuan? Nggak bisa, kita tahu mana yang baru, mana yang enggak. Jadi nggak bisa dibohongin ya? Nggak bisa, ketahuan. Berarti jangan coba-coba bohongin dokter dengan suatu kalian. Dia tahu kan? Tahu lah, dari awal ada pernah kemarin datang ketemu ada gajah begini. Mana ada gajah kayak begini? Kita juga tahu kan biasa seragam. Iya. Agama kan? Ya mungkin aja ada orang bikin asal bentuknya. Nah, agama masa ada gajah begini? Gajah lebay. Gajah lebay. Yuk ya, yuk. Iya. Baru saya mau ngomongin itu di belakang ada temuan tuh kak. Ternyata nggak bisa juga itu ngomongin. Bisa ya. Nah. Kak, ini penasaran saya. Misalkan ada satu temuan di satu daerah, itu pemilik daerahnya mendapatkan ganti rugi nggak? Dapat. Dapat. Bagaimana bentuk ganti ruginya? Bisa dapat uang, bisa ini uang biasanya. Dinilai dengan berapa luas, berapa harga pasar gitu? Enggak sih, itu ada terlalu. Ada hitungannya ya, ada hitungannya. Itu biasanya Direktorat Jenderal Kebudayaan tuh. Yang mau menaksir. Ya, ya. Kok kita nggak ngurusin itu pusing. Itu mah penelitian aja. Iya, tapi ada ya ganti rugi. Ada. Ya. Bukan ganti untung. Oh, ganti untung ya. Ganti untung untuk wilayah yang dilakukan penggalian. Sebenarnya kalau dia ambil pun dia udah enggak boleh loh. Oh iya. Karena pasal 33 semua apa harta yang ada di dalam tanah adalah milik negara. Oke, milik negara. Jadi dia mau klaim atau bisa. Iya. Mungkin dia tidak klaim isinya tapi dia mengklaim bahwa tanah itu misalkan ya, tapi tetap aja tak ada di dalam tanah. Oh iya. Dia kan enggak bisa mulai punya tanah Indonesia, enggak bisa. Iya. Dia pasal 33 ada. Secara legalnya begitu ya? Ini nggak bisa. Saya agak khawatir kalau berdebat ini karena bukan bidangnya. Baik. Eka, terima kasih banget ini penjelasannya sudah sangat jelas. Ya. Tapi kalau seandainya nanti Eka diundang ke sini bersediakan untuk Insyaallah ya. Nah, saya sedang mencoba menjadwalkan Dokter Eka tampil di Radio Zuminar kita nih. Nah, nanti kita ngobrol masalah kesediaan jadwalnya Ibu Eka. Untuk sementara jadwal ada di awal bulan April. Iya, boleh. Mudah-mudahan Bu Eka punya waktu sehingga kita bisa diskusi di Radio Zuminar yang biasa kita adakan setiap hari Jumat jam 13.30 sampai jam 17.30. Bisa ya Bu Eka ya? Alhamdulillah. Pak Ilham, tolong dicatat jadwalnya Ibu Eka di Radio Zuminar. Eka, sekali lagi terima kasih atas kehadiran di Radio Bright. Oh iya, ada satu pertanyaan yang saya lupa. Saya belum mendapatkan kesan-pesannya Ibu Eka ngobrol sama saya di Radio Bright. Kesan-pesannya. Kesan apa ya? Nah. Ya kesan, ya bias, yang gimana ya? Ya senang aja. Senang ya? Ada sesuatu hal yang bikin deg-degan? Enggak juga. Enggak juga. Kita ketawa-tawa aja kan ya? Kayak begini biasa sih kita ditanya-tanyain sama orang. Oh gitu ya, biasa ditanya-tanyain ya. Sekarang ya kan nanyain saya. Nanyain apa? Oke, baiklah itu bincang-bincang saya bersama Dr. Eka Asih Putri Natain, arkeolog dari Universitas Indonesia yang sekarang bertugas di Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Indonesia.
Sekian, sampai jumpa di kesempatan yang datang dengan tamu dan narasumber yang berbeda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Postingnya bisa diulang lagi kali ini. Iya, iya. Yang mana nih kalau postingnya? Oke, Bangtes, itulah bincang-bincang saya bersama Dr. Eka Asih Putri Nataim, yang beliau adalah seorang dokter arkeolog dari Universitas Indonesia. Next, kita akan bincang-bincang lain. Aduh, jadi grogi gue terakhir. Oke, berarti itulah bincang-bincang saya bersama Dr. Eka Asih Putri Nataim, seorang arkeolog Universitas Indonesia yang sekarang berdinas di Pusat Penelitian Arkeolog. Next, kita akan bincang-bincang lagi dengan bintang tamu dan narasumber yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.